shut it out. But I can't hear a word she say. I'm talking loud, the same I'm criticized, but it shut me down, but I get up. Bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet, you take your aim. Siapa? Halo? Novi. Novi? Yes. Sebelum Novi. Dua orang cowok ini ngomong mulu, udah gua dulu. Novi. Kapan sih kita ngomong tadi, mulu? Ah, diam lu. Tadi kamu lihat kan yang pertama siapa? Coach Arman. Siapa? Thank you, Coach. Enggak, gua pengen ngomong satu hal aja. Cerewet, diam. Ngomong berhubungan. Cerewet, diam. Kayak nyari cinta, ya masalah bukan yang pertama tapi yang terakhir. Iya. Terserah. Yang terakhir bukan dia. Yang terakhir, tapi gua bukan Siti. Ya? Gimana sih? Cowok terakhir. Salah. Tapi gua percaya dari pertama kali tarikan nafas kamu dan waduh, dan udah mengeluarkan ini suara. Ini tarikan nafas judulnya bukan itu. Gua udah percaya sama potensi kamu, Novi. Terima kasih banyak, Coach. Mereka baru menyadari setelah berapa kalimat baru boom. Oke, okay. Kalau gue udah di depan udah langsung percaya. Thank you. Kita bukannya nggak dari awal gitu, we are allowing ourselves to enjoy. Gak usah pakai bahasa Inggris lah. Kita menikmati dulu. Kita menikmati dulu sampai bagian dimana kayaknya emang ini orangnya. Kita nggak mau dong ngasal balik badan. Mungkin kalau orang-orang yang ngasal pencet gitu mah bisa kayak gitu. Yo. Ini maksudnya kita tuh nggak ngasal. Lu ngomong asal pencet diem. Lu ngomong asal pencet. GTV milih gua, gak asal gila. Ya sama dong. Emang milih kita gak? Thank you, Coach. Ngapain? Setiap maju ke depan gak bisa. Gak boleh. Ini lagi. Maksudnya ibu-ibu sama ke depan dulu nih. Ini ke depan mulu. Ini berarti tekniknya gitu. Tekniknya ke depan dulu. Dah, tuh. Iya. Nggak. Yaudah kita semua aja yuk, sekalian. Gimana? Ada apa? Waduh. Berdua. Wow. Salah sendiri. Yang bingung gua. Yang punya bini cuman gua doang. Gua meluk, gua di sofa tidur. Udah sini semua. Ya oke. Thank you, Coach. Kamu rambutnya bagus. Coba tolong ya, ajak ibunya. Ini gak usah bawa-bawa rambut gitu dong. Ya bener dong, emang ya, bagus. Jujur rambutnya bagus. Rambutnya. Kamu bagus banget. Ini masih loh. Hey. Yuk kita coba. Bisik-bisik. Gimana sih? Halo. Yuk. Halo. Sudah. Aduh bingung nih. Yuk. Wah. Gila. Ya, ngomong apaan sih? Kita harus tahu loh. Didi. Aku bilang Anggun gak ada papanya dibanding kamu. Wow. Memang betul. Wow. Novi. Ambil mereka jalan. Saya pengen ngomong dulu ntar. Kan udah ngomong tadi. Belum, itu intro. Aduh. Ini refnya ini nih. Iya. Ref. Ini refnya nih. Itu baru tadi song dari intro. Oke. Apa namanya?
Hai. Kamu itu adalah ciri-ciri orang yang bersyukur karena diberikan potensi sama Tuhan. Iya, alhamdulillah. Potensi suara. Iya. Terus apa namanya? Terus kamu menyadari punya potensi dan kamu keluarkan dengan begitu indah yang sampai orang bukan hanya berlima coach di sini balik badan, tapi saya yakin seluruh penonton di sini dan orang yang melihat di TV itu betul-betul kayak dihipnotis dan itu adalah apa ya? Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih. Kayak apa sih kalau tadi sih saya dengar tuh suara kamu tuh kayak ditonjok dalam artian yang positif. Ya? Benar kayak bang gitu ditonjok dalam artian kayak nonjok yang, maksudnya. Pokoknya gini, saya ingin sekali bekerja sama dengan kamu dengan orang yang mempunyai talent yang superb. Cukup. Dah, udah lama. Thank you. Udah punya Novi. Nih, wow, ada bisik-bisik tadi yang sebelah sini. Emang sebenernya yang cerewet yang dua ini. Tapi kamu tuh ibarat ini berlian yang kan? Udah jadi ya. Yang udah jadi tinggal berliannya mau dijadikin kalung atau mau dijadiin cincin. Ya. Yeah. Nah gimana caranya supaya berlian itu tetap terlihat indah. Saya yang tahu caranya gitu. Nafi, jangan mau. Lu mau dijadiin kalung sama cincin sama dia. Tangannya istrinya. Sama gue mau jadi penyanyi. Tidak ternilai. Kamu akan menjadi sesuatu yang wow, orang sampai akan ingin you, memperebutkan kamu seperti saat ini kita sekarang semua memperebutkan kamu. Thank you. Udah, ibu udah ya, mami udah. Mami papi udah, mami papi. Tante. Bude. Oh, Bude. Cincin kalung, aku akan menjadikanmu jadi mahkota. Pasti ada mahkota juga. Lebih celong dong di atas kepala. Novi, suara kamu gila. Thank you coach, thank you. Nah, dan aku ya sebenarnya enggak sekali lagi ya. Udah, pokoknya kan kita sedang merayu kamu. Kamu tahu dong kita semua udah kepingin banget kamu masuk. Kita belum ngerayu sih. Belum. Kita dari belum. Tadi, ya kamu kan udah balik, udah excited duluan itu berarti sudah apa tuh? Mau ngomong abis ini. Nanti sebentar. Say. Ayo dong. Oh my God. Jadi. Ya kamu ada pilihan. Di antara pilihan ini. Pokoknya kamu harus pikirin baik-baik. Antara penyanyi. Kita kan tahu ya. Antara perempuan yang berambut indah. Kita juga tahu. Tapi kan wanita kan pengennya dimengerti sama dia ya. Bukan lagi. Enggak, pokoknya enggak sebenarnya yang itu tadi hanya ngomong aja. Yang aku tunggu. Yang membuat kita muter di sini cuma satu. Suara kamu. Dan aku lihat di sini bukan cuma suara kamu aja, tapi potensi kamu. Mungkin kamu bisa menjadi pemenang. Terima kasih coach. Amin. Ya sama, kita sebelumnya juga pengen berterima kasih sama Novi udah membagikan suara indahnya di sini. Ya. Kamu itu bukan cuma punya kesempatan maju ke babak berikutnya, tapi kamu punya kesempatan juara di sini. Yes. Amin. Yes. Terima kasih. Terima kasih coach. Dan yang gue lihat sebenarnya di sini ini kan adalah kompetisi gitu. Pilihan lo akan menjadi sebuah strategi, harus menjadi sebuah strategi gitu. Dan menurut gue di antara keempat kursi yang muter, memang tim kita lah yang mempunyai potensi untuk bisa membawa lo ke masa depan. Sebagai sama-sama anak muda. Sama anak muda, kita ngerti maunya kayak gimana, musik apa yang relevan sama market sekarang dan buat gue jujur suara lo, buat gue lagu apa aja gue sih percaya lo bisa naklukin, lo punya karakter, lo punya energi, lo punya dinamika, semuanya lo keren ada. Banget. Kamu tuh udah gak perlu cari tahu kamu jadi mahkota, kalung, cincin. Gak perlu. Itu kamu gak usah dikasih sama. Ya karena kamu gak tahu pakai aksesoris tuh kayak gimana. Kamu tuh bukan aksesoris di tim kita, kamu itu adalah jiwa di tim kita. Amin. Novi. Saya kan tuh terkenal dengan julukan Sang Dewi ya. Saya pernah menciptakan lagu Sang Dewi. Ya. Makanya saya dijuluki Sang Dewi. Saya rasa kalau kamu ada di tim saya, kamu adalah Sang Dewi berikutnya. Terima kasih banyak coach. Aduh habis Dewi. Saya jadi terinspirasi ingin membuat lagu untuk kamu. Yang akan membuat kamu melejit. Ke seantero Nusantara. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali Titi DJ ngerilis lagu?
Aduh. Maaf, maaf. Kan kita lagi sama-sama. Lagi sama-sama. Tetapan udah killer. Tetapan udah killer. Eh, lu gak dibayar sama dia lo. Kamu katanya di industri musik Indonesia, tapi kok gak tau? Kan aku gak tau-tau aja. Aku tau lagu-lagunya. Emak-emak dilawan. Takut dia lawan emak-emak ya. Kalau ngeri loh. Lagu. Gue tuh ngeri loh sebenarnya. Kita juga bisa kok ngasih kamu lagu. Dan aku merasa bisa ngebayangin lagu apa yang cocok buat kamu. Gak cuma di sini aja, tapi setelah dari The Voice juga. Jadi terserah kamu mau milih yang mana. Nov. Ya? Nov. Kalau kamu melihat, Coach Titi masih dan Coach Vidi Nino ya. Memang itu adalah daerah kamu. Suara kamu tuh daerah mereka. Karena pop dan sebagainya. Enggak, suara tapi dia bisa di daerah mana aja. Se-Indonesia bisa bisa main dia. Gue lagi ngomong sama dia, bukan sama lu. Genre, genre. Itu di daerah di daerahnya gitu. Tapi di tim saya, itu justru ada yang rock, ada yang pop, ada yang jazz dan sebagainya. Justru kamu kalau masuk tim saya, kamu bisa belajar bersama mereka, dengan saya. Dan akan mendapatkan sebuah wawasan yang lebih luas. Thank you coach, terima kasih banyak. Ini gak akan habis-habis kalau misalnya kita harus ngomong terus. Sekarang tinggal Novi mau pilih yang mana. Pokoknya kalau kamu ada di tim saya, kamu akan jadi the next big thing in Indonesia. Kalau ada di tim. Kamu di tim mana aja kamu akan jadi big thing. Betul. Oke Novi. Kita butuh penyanyi seperti kamu. Ya. Oke Novi, silakan langsung jalan ke sini. Silakan kamu pilih siapa? Pilih siapa? Aduh, bingung banget ya. Bingung. Sumpah benar-benar percayalah, percayalah, percayalah. Saya memilih. Saya memilih Mbak Anggun. Gila, 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 gila. Kamu kan gak ketawa aku ketawa. Sebelumnya, saya juga mengucapin terima kasih banyak buat coach udah pernah komen di Instagram saya. Oh iya? Apa saya nyanyi What We Remember, boleh kita duet? Tapi sebelumnya makasih banyak buat coach-coach semua. Sama-sama. Ya makasih, ya makasih udah partisipasi ya. Makasih. Keselin. Bener nih. Aduh kamu seleranya bagus. Iya bener-bener. Terima kasih. Aku yang makasih. Ayo, Mas Oni. Ini bagian mana? Can't you see through my face? The strong all the grace. Some things I cannot hide. We're dodging bullets with this game. But the pleasure on the pain are only there for a while. Cause nothing lasts forever, forever. Nothing lasts forever. We only have what we remember. Bagusan dia nyanyinya. We only have what we remember. Novi, Anggun barusan ngomong loh, bagusan dia nyanyi. Beneran. Gak salah, milik coach. Lebih bagus kamu nyanyinya daripada dia. Karena gue merasa sebagai coach, kita juga harus tahu kalau muridnya tuh jauh lebih dari. Betul dong, memang potensinya. Yuk, salaman sama peserta-peserta lain. Peserta-peserta gak? Can't you see it to my face, with a strong all the grace. Some things I cannot hide. Hey. We're dodging bullets in this game. But the pressure on the pain are only there for a while. Lihat yang Ono, Arman, liatin Arman. Aku tuh julukannya Sang tapi Dewi. Dia nggak mau. dia nggak mau muter, masih ngambek. Dia masih ngambek. Kang masih pengen ngambek. Banget. Masih mau dipilih. Begitu gua pengennya sama Novi coba. Masih kesana. Padahal Novinya udah kesana. Tuh kan terbukti
timnya Anggun gak main-main performanya. Jadi dukung terus tim Anggun dengan cara subscribe di sini, like video ini, dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Dah.